Selamat pagi, Assalamualaikum. Dengan saya Indah Edera. Nah, kali ini Kicap Travel ada di kota Yogyakarta. Nah, sekarang kita lagi di kawasan Malioboro. Buat kamu yang mungkin dulu pernah di Jogja, pasti kangen banget kan sama suasana Malioboro. Nah, kita kali ini akan sarapan di salah satu pasar yang pasti terkenal banget di kota Jogja, yaitu Beringharjo. Kira-kira makan apa ya kita di sana? Stay tuned! Nah, jadi Beringharjo itu dibagi dua kayak bagian gitu. Yang bagian depan tuh kayak batik, kemudian tas-tas kerajinan kayak gitu. Nah, kemudian di yang bagian belakang itu kayak buat nyari souvenir. Kemudian ternyata di bagian atas Beringharjo itu ada juga jualan bumbu-bumbu dan kayak macam bawang-bawang putih gitu. Nah, kali ini kita mau nyoba soto, namanya soto bungkujo, soto daging yang kakaknya sih enak banget. Ada di Pasar Beringharjo, kurang lebih, apa sih sotonya kita lihat ya di sini ya. Bu, soto satu ya. Nah, kurang lebih penampakan sotonya kayak gini nih. Ada apa namanya, bihun ya, terus ada kubis, terus yang paling enak tuh ini, tempe. The best you ever had is just Nah, udah selesai makan soto, abis ini kita mau nyari sesuatu yang manis, yang apa ya? Pokoknya yang enak kayak gitu. Nah, ini dia penampakannya. Jadi udah dicampur. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Jadi buat yang mungkin nostalgia pengen makan jenang kayak gini mungkin zaman dulu ya, atau mungkin juga yang belum pernah nyoba, bisa nyoba cicip di Beringharjo. Nah, setelah makan tadi, sekarang kita ada di salah satu tempat wisata yang ikonik yang tidak jauh dari Malioboro, yaitu Tansari. Terletak 500 meter arah barat daya keraton, Taman Sari merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki arti taman yang indah. Didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada 1758 Masehi, Taman Sari menjadi tempat rekreasi dan kolam pemandian atau pesanggrahan bagi Sultan Yogyakarta dan keluarganya. Di Taman Sari ini, ternyata selain ada wisata airnya yang mungkin kita bisa seperti kolam di tengahnya itu, ternyata juga ada spot-spot foto favorit yang disukai oleh wisatawan baik domestik ataupun mancanegara. Nah, salah satunya adalah ini. Taman Sari terdiri dari 13 bangunan, salah satunya adalah Pulau Kenanga. Bangunan tinggi ini dulu berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan beberapa kegiatan seni. Bagian atas gedung digunakan sebagai tempat untuk melihat panorama sekitar bangunan Taman Sari, sementara nama Kenanga sendiri diambil karena dulu terdapat bunga kenanga di sekitar halaman gedung ini. Kali ini kita sudah berada di lokasi terakhir Kicap Travel Goes to Yogyakarta, yaitu Tebing Breksi. Buat kamu yang mungkin main ke Yogyakarta dan pengen ke Prambanan, mungkin bisa belok untuk ke Tebing Breksi. Kita lihat yuk.
Taman Tebing Breksi adalah salah satu lokasi cagar budaya yang pada awalnya adalah lokasi tambang batu breksi yang menjadi sumber pendapatan warga sekitar. Cobalah untuk naik ke puncak tebing ini karena kamu bisa melihat pemandangan Gunung Merapi, Candi Barong, Candi Prambanan, dan Candi Ijo yang indah. Nah, itu dia keseruan Hitch Up Travel One Day Trip at Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Hitch Up YouTube channel. Sampai bertemu di Hitch Up Travel selanjutnya.